wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa man tabi'ahu bila yawmi qiyamah. Amma ba'du. Maka Allah Tuhan membacakan pernyataan ini. Bi'alan husbul adalah warubahiyah Aceh. Nyata lahir dan visi besar Partai Adil Sejahtera Aceh dalam kurung PAS Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa lembaga al-imamah dalam kurung pemerintahan adalah pengganti nubuwah. Adalah pengganti nubuwah dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia. Harasat diri wa harasat diri syiarat diri siasat di dunia. Oleh karena itu, menurut beliau bahwa berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang mencakup kategori ahlul imamah dalam kurung eksekutif dan ahlul ikhtiar dalam kurung legislatif hukumnya adalah wajib secara hikmah. Maka dalam rangka menyahuti kewajiban itu, salah satu rekomendasi hasil ijtima ulama Aceh dan silaturahmi ulama Aceh pada tanggal 10 November 2021 di Banda Aceh dan kesimpulan dari beberapa kali pertemuan setelah itu, maka para ulama telah menyepakati lahirnya partai politik lokal Aceh yang diberi nama Partai Adil Sejahtera Aceh atau disingkat dengan PAS Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengharapkan ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu tanggal 2 Syaban 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 2023 kami menyatakan kelahiran Partai Adil Sejahtera Aceh dalam kurung PAS Aceh. Kami tegaskan juga bahwa visi besar partai ini adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam politik sehingga dengan ini kita dapat mewujudkan model pemerintahan eksekutif legislatif yang adil dan berpihak kepada masyarakat serta menjaga eksistensi agama. Dengan visi besar itu, kita berharap PAS Aceh yang merupakan kuat tangan para ulama kepada umat dan bangsa dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kami mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk bergabung dan berjuang menjaga agama ini serta mengatur kehidupan dunia siasat din wa siasat dunia melalui PAS Aceh. Mari kita menangkan PAS Aceh di semua tingkatan baik legislatif maupun eksekutif. Makam Sultan Malikus Saleh Samudra Pasir Aceh 2 Syaban 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 2023 masih atas nama ulama pimpinan Daya Aceh Majlis Nasruddin Partai Majlis Sejahtera Aceh PAS Aceh tertanda saya sendiri sebagai Haji Mawar Duan dan Abu Syekh Haji Hasanul Basri Abu Muda. Dan Abu Syekh Mul Usman Ali disaksikan dan ditandatangani oleh semua ulama Majlis Nasruddin Partai Majlis Sejahtera Aceh dalam kurung PAS Aceh. Dan Abu Syekh Haji Usman Ali dalam kurung Abu Bakar Abu Mutakrum dan Syekh Haji Musa Jailani Hussein
dalam kurung Abu Musa, Tengku Syekh Haji Asnawi Ramli dalam kurung Aba Lamno, Tengku Syekh Haji Baitawi dalam kurung Abadi Baitawi, Tengku Syekh Haji Abu Salam Malibi, Habib Abdullah bin Ibrahim Jamalul Jamalullah, Tengku Syekh Haji Abdullah Ibrahim dalam kurung Abu Tanjung Bunong, Tengku Syekh Haji Isa Ahmad dalam kurung Abu Langkawi, Tengku Syekh Haji Muhammad Ismi dalam kurung Abu Ismi Milot, Tengku Syekh Haji Muhammad Ja'far dalam kurung Haji Ja'far Lutbidung, Tengku Syekh Haji Zulkarnain dalam kurung Ayah Zulkarnain, Tengku Syekh Haji Budiman Ismi, Tengku Syekh Haji Sulaiman Bapak, Tengku Syekh Haji Budiman dalam kurung Abu Budiman Sang Malik, Simpang Malik, Tengku Syekh Haji Mustafa Abdi, Tengku Syekh Haji Muhammad Ismi dalam kurung Abu Madinah, Tengku Syekh Haji Hamdan Rusli Asimpli, Tengku Syekh Haji Rasid, Rasidin Sumatini. Demikianlah para hadirin dan hadirat sekalian, dengan kurang kami minta maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus Partai Adil Sejahtera Aceh, dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula. Sebagai informasi, diperkirakan tamu undangan yang mengikuti acara syukuran akbar pada hari yang bersejarah ini lebih kurang sebanyak 10.000 orang. Dan juga kepada tamu-tamu kami yang masih berada di luar arena acara untuk segera bergabung ke dalam arena acara. Dan juga kepada pemilik kendaraan yang memarkir kendaraan di jalan untuk dapat memindahkan demi tertibnya acara kita pada hari yang berbahagia ini. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, dilanjutkan penyerahan bendera partai Al-Liwa'ul Hizbil Al-Adalah Warrafahiyah Aceh oleh Yang Mulia Abu Syekh Haji Hasan Al-Basri HG, diserahkan kepada Ketua Umum Tanfiziyah Partai Adil Sejahtera PAS Aceh Tunggu Haji Tubul Qaini Tanjungan. Bendera partai diserahkan kepada Yang Mulia Abu Muli. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Tanfiziyah Partai Adil Sejahtera. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Inilah penyerahan bendera partai PAS Aceh yang diterima langsung oleh Ketua Umum Tanfiziyah Partai PAS Aceh. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Gerilingkang mehat ke abe, gerilingku mehat ke paya, geriling PAS Aceh hanat hat kabuk-kabuk, jak tak menduk, tak bangun bangsa. Partai PAS Aceh, insya Allah, jaya, jaya, jaya. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Ketua Umum Tanfiziyah MPP Partai Adil Sejahtera PAS Aceh dalam hal ini akan disampaikan oleh Tunku Haji Tubul Qaini Tanjungan. Kepada Yang Mulia itu kami persilakan.